Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nguru semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jumpa lagi tentunya di channel YouTube Nguluyur Tok. Hari ini hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 ya. Kita sedang berada di rumah Pare Prayoga seperti biasa, akan mengupdate tentang kegiatan terkini di rumah artis idola kita, kesayang kita, yaitu Pare Prayoga. Dan di sini Kak Vanus barusan dari luar ya. Dan kita lihat juga di sana ada suaminya Kak Delvia. Kemudian kita lihat di sini Sobat Nguluyur. Barusan Pare Prayoga sedang keluar bersama teman-temannya di pagi ini. Pagi menjelang siang ya Sobat Nguluyur. Karena memang kalau dilihat dari cuaca, cuacanya kemarin sempat hujan, tadi malam hujan, makanya tanah di sini agak basah, ini masih ada genangan air. Dan yang spesial teman-teman, di sini kita sudah update tentang suasana di rumah Pare Prayoga. Dan alhamdulillah suasana yang beda itu yaitu seperti motor ini ya teman-teman, dengan tulisan ojo dibandingke. Untuk motornya bertuliskan stiker ojo dibandingke, dan ini mobilnya Kak Delvia Agia ya. Dan ini mobil yang kemarin punya Pak Joko, sudah berubah banyak stiker yang terpampang. Dan tentunya mobil yang spesial ini mobilnya Pak Joko, juga bertulisan ojo dibandingke teman-teman. Ya, ini adalah ikon viralnya artis idola kita Pare Prayoga dengan lagu ojo dibandingke ya. Sama juga mobil pickup ini L300 ada tulisan ojo dibandingke juga teman-teman. Memang ada yang penampilan berbeda setelah Pak Joko datang dari luar kota kemarin, karena Pak Joko sedang ada bisnis di luar kota sebenarnya. Jadi ini untuk mobilnya juga bertulisan ojo dibandingke. Dan kalau kita lagi lihat dari belakangnya, ada juga tulisan ojo dibandingke ya. Sama ini ada tulisan bukan anak sultan ya. Ya, bukan anak sultan tulisannya. Wong sepele. Nah, ini tulisan stiker wong sepele. Nah, itu ya untuk suasana hare ini di rumah Pare Prayoga Sobat Nguluyur. Sebentar lagi kita akan update tentang kegiatan Pare Prayoga. Tentunya buat para penggemar semua, para follow di seluruh Indonesia maupun juga di luar negeri. Dan tentunya kita ditemani rekan-rekan YPS di sini hanya 4 orang ya. Seperti biasa. Oke Sobat Nguluyur semuanya, mungkin cukup sekian ya informasi terkini di hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 di kawasan rumah artis idola kita, artis kesayangan kita yaitu Pare Prayoga. Semoga bermanfaat dan menghibur buat Sobat Nguluyur semuanya. Cukup sekian, nanti kita akan update lagi ya tentang kegiatan Pare Prayoga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.